Ya, untuk ujian nasional sebagaimana dikeluarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2020 tentang peniadaan ujian nasional. Nah, ini kemudian harus difahami dengan benar karena program Mas Menteri setelah ditiadakan ujian nasional, ada wacana bahwa program Mas Menteri nantinya akan melaksanakan yang namanya SSN nasional, ya, dan itu ditanggapi oleh khalayak, dalam hal ini baik guru dan orang tua maupun siswa, sebagai pengganti ujian nasional. Yang arti ini bukan pengganti, Pak? Ya, SSN nasional itu bukan pengganti ujian nasional, ya, karena SSN nasional itu tidak diwajibkan, tidak diikutkan oleh semua peserta didik yang ada di jenjang akhir. Tetapi SSN nasional ini dilakukan hanya mengukur mutu setiap satuan pendidikan di kabupaten kota maupun provinsi di seluruh Indonesia, yang namanya bagaimana menteri bagaimana kementerian itu mendapatkan potret mutu dari setiap satuan pendidikan di dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan, sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh para peserta didik maupun orang tua terkait dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu sudah dilakukan di Halmahera Utara atau belum? Asesmen nasional direncanakan dilaksanakan di tahun 2021. Tetapi kemudian ada pernyataan juga dari Mas Menteri mengingat kondisi pandemi, karena asesmen nasional ini di dalamnya dia mengukur dua kompetensi dasar, yaitu literasi dan numerasi. Survei juga di dalamnya, dia survei karakter dan survei lingkungan sekolah. Nah, terkait dengan survei karakter dan survei lingkungan sekolah, siswa di masa pandemi kan tidak berada di lingkungan sekolah. Nah, guru dalam hal survei karakter juga terbatas ketika pembelajaran tidak terjadi tatap muka. Maka bagaimana guru mendapatkan tentang survei karakter yang sesungguhnya? Karena itu Mas Menteri dalam rencana untuk asesmen nasional pun akan ditunda nantinya pada tahun 2022. Asesmen nasional itu hanya diikutkan oleh setiap satuan pendidikan, di mana untuk jenjang SD itu hanya pada siswa SD kelas 5, SMP kelas 9, maaf SMP kelas 8 dan SMA kelas 11, yang masing-masing siswa hanya terdiri dari SD 30 siswa, SMP dan SMA hanya 45 siswa. Yang pasti dengan ditetapkan Permendikbud nomor 1 2020, maka ujian nasional dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing. Untuk itu diharapkan kepada setiap satuan pendidikan sesuai dengan regulasi harus membuat SOP. Ya, SOP yang selama ini SOP satu pintu yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu kemudian menjadi tanggung jawab satuan pendidikan untuk membuat SOP. Jadi satuan pendidikan harus membuat standar pelaksanaan ujian, mulai dari bagaimana rencana pelaksanaan sampai evaluasi, bahkan penentuan kelulusan, semua tertuang di dalam SOP yang nanti dibuat oleh masing-masing satuan. Dan dikembalikan pendidikan ke sekolah masing-masing. Ya, dikembalikan ke masing-masing sekolah. Dan perlu diingat bahwa ujian yang dimaksudkan dengan prinsip merdeka belajar itu dilaksanakan dengan kondisi real. Jadi setiap satuan pendidikan bisa memilih pelaksanaan ujian sekolah. Nanti ada sekolah yang memilih melaksanakan dengan model ujian tulis, mungkin ada yang dengan ujian lisan, mungkin hanya dengan ujian praktek, mungkin hanya dengan ujian penugasan atau portofolio. Siswa bisa ditetapkan lulus dari satuan pendidikan tersebut. Jadi tidak wajib bahwa ujian sekolah itu harus dilaksanakan, di mana sekolah harus menyusun soal dan kemudian siswa melaksanakan ujian secara tertulis sebagaimana ujian-ujian sebelumnya.